Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Ansar. Gampang terbang sesukamu. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang kata-kata kasar bahasa Korea yang tidak boleh diucapkan karena itu sangat tidak sopan dan sangat memicu perkelahian. Nah, ada 10 kata kasar. Yang pertama nih, biasanya orang Korea ngomong pakai gini, ice. Gitu. Itu pertanyaan, itu tanda-tanda orang mau ngomong kasar. Berarti yang pertama itu ice ball. Itu tidak boleh ya, karena artinya adalah bangsat kau atau sialan dan sejenisnya. Itu sangat tidak sopan dan tidak boleh ditiru. Ini hanya pengetahuan agar kalian tahu dan tidak boleh ditiru, agar kalian tahu bahwa ada bahasa kasar di Korea, kemudian jadi bisa diambil hikmahnya gitu, jadi tidak boleh ditiru. Jadi tidak dibodohi oleh orang Korea. Iya, yang kedua yaitu adalah Aisekia. Mana? Tak hadir. Aisekia. Nah, itu juga tidak boleh guys, karena itu adalah artinya kau asu atau kau anjing. Itu tidak boleh, sangat 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 kasar guys. Oke, yang ketiga. Baboya. Nah, itu baboya. Kalau di bahasa Indonesia ini adalah goblok. Itu artinya goblok. Nah, pokoknya jangan, guys. Kemudian di sini ada cegira. Itu artinya pekok. Atau siangan atau ada salu jelek. Bajingan gitu. Itu juga sama, pokoknya sama kata kasar, kata kasarnya sama dengan yang nomor 1, 2, 3, sama kasar. Kemudian ada jenjang. Nah, itu juga artinya sialan, gak boleh ditiru. Pokoknya itu sangat kasar dan tidak sopan. Kemudian ada cesik. Cesik. Artinya adalah gak boleh lah, pokoknya itu adalah kasar. Kemudian yang terakhir ada napen. Napen itu artinya brengsek. Itu artinya jancu. Pokoknya gitu guys. Sudah adalah bahasa kasar di Korea yang tidak boleh diucapkan, apalagi ke sajang. Hanya ini hanya informasi sekedar agar kita tidak dibodohi oleh orang Korea di sini. Semoga bermanfaat, semoga kita tidak disebut itu dan kita juga tidak menyebut itu. Semoga bermanfaat, semoga tidak dibodohi, semoga tidak dihina. Pokoknya bye bye. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang terbang sesukamu. Sahabat perjalanan.